Kelakon Puteri Sarah Liana memfailkan tuntutan balas nusyus terhadap suaminya yang juga pengarah Syamsul Yusof di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur pagi tadi. Selain itu, Puteri Sarah turut memfailkan pembelaan terhadap tuntutan nusyus Syamsul terhadapnya. Peguam mewakili Puteri Sarah, Datuk Akbedin Abdul Kadir berkata, Hakim Syari'i Maizatur Ali Zacik Din menetapkan 14 Jun depan sebagai tarikh sebutan semula kes dengan kedua-dua pihak perlu hadir ke mahkamah. Kedua-dua pihak tidak hadir hari ini kerana sudah menerima pengecualian dan kami juga sudah diberikan kebenaran. Jadi kami sudah memfailkan pembelaan kepada tuntutan nusyus dan dalam masa sama, kami juga memasukkan tindakan balas. Jadi mahkamah sudah memberi tarikh baru untuk memasukkan pembelaan. Seperti Syamsul, Puteri Sarah juga alasannya berkenaan sikap tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Kami kena akui masing-masing ada pembelaan dan anak guam kami menafikan terhadap tuduhan dilemparkan oleh Syamsul terhadapnya. Sementara itu, Peguam Syari mewakili Syamsul mengesahkan perkara berkenaan. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.